Hai hai hai, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini rencananya aku mau bikin sosimi. Bahan yang sudah aku siapin, Indomie goreng 1 bungkus. Ini sosis banyak 5 buah, tapi udah saya potong menjadi 2 bagian dan 1 butir telur. Bagaimana cara membuat sosimi? Ikutin video saya yuk. Oke, pertama kita rebus dulu mie-nya. Dan ini mie yang sudah kita rebus, kita masukkan bumbunya saja ya, secukupnya setengah. Sekarang kita aduk-aduk. Bahan kedua, telur. Sekarang kita udah siapin, kita masukkan bumbu sisa mie tadi. Kita kocok. Telur ini nanti kita gunakan untuk membungkus sosimi. Sekarang kita mulai membentuk sosimi. Pertama, kita bungkus sosis ini pakai mie. Kita bungkus seperti ini. Kita celupkan ke dalam telur. Lalu kita angkat. Kita buat lagi seperti tadi. Kita celupkan lagi ke dalam telur setelah terbungkus. Sosimi yang sudah kita bentuk. Sekarang kita mulai menggoreng sosiminya yuk. Oke, kita mulai goreng sosiminya. Kita masukkan ke dalam minyak panas. Goreng dengan api kecil. Udah matang, kita angkat sosiminya. Ini dia, sosiminya udah jadi. Buat kalian jangan lupa cobain bikin di rumah. Caranya simpel kan? Ini juga bisa dijadikan ide usaha rumahan loh. Jangan lupa ikuti video saya selanjutnya. Assalamualaikum.